Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Kali ini saya akan unboxing paket-paket saya yang saya pesan dari Shopee ya. Ini yang saya pesan waktu promo 12-12. Oke, kali ini saya akan unboxing paket yang ini dulu ya. Ini kabel LAN. Kabelan 10 meter ya. Kita cek harganya 11.500. Ya, langsung kita lihat bagaimana kualitas dari barang ini. Recommended atau tidak ya. Dengan harga 11.500 saya beli 10 meter ini. Deskripsinya 10 meter. Lalu ada ini ya, konektor untuk menyambung antara kabel LAN itu ya, biar lebih panjang. Karena saya sudah ada yang 3 meter. Oke, langsung kita cek kabelnya ya. Untuk harga lumayan murah kalau segitu ya. Karena yang meteran itu aja 1 meternya 1.500. Jadi kalau 10 meter berarti 15.000 ya. Ini hanya 11.500. Seperti ini ya. Udah pabrikan ya, warna biru. Agak sedikit longgar ininya, dalamnya ini. Berarti isinya lebih kecil daripada bungkusnya ini, lapisan luarnya. Oke, langsung saya ukur dengan meteran saja ya, biar lebih jelas. Oke, di sini saya ada meteran, meteran 1,5 meter ini ya. Kita coba. Ke 1 meternya aja ya. Saya ukur batas ini 1 meter 100 cm. Segini 1 meter jadi ya, kita kalkulasikan saja. 2 meter. Ini ya. Kurang lebih ya 3 4 5 6 7 8 ya. Ternyata panjangnya kira-kira hanya 8 meter ya. Mungkin salah judul atau salah deskripsi atau dari pabriknya sudah seperti itu ya. Yang jelas ini enggak sampai 10 meter. Ini keterangannya juga cuma ada 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Ini keterangannya 10 meter ya di kemasannya, made in China. Oke. Nah, langsung kita aplikasikan saja ya ke ini IndiHome saya. Sampai enggak ini? Itu ke kamar. Dulur situ ya. Mudah-mudahan sampai. Sangkut. Sini. Lihat atas. Ternyata sampai.
malah lebih. Sekarang kita coba konekkan ke PC. Kita konekkan ke PC. Ya. Kita nyalakan. Masih loading ya, kayaknya udah nih nyambung. Kita coba buka YouTube, tapi masih silang gitu. Si loading muter-muter. Coba buka Facebook. Sudah bisa online. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai... Yo, what is up guys? Johnny Geiger here at the Braille House, first time in San Francisco.